Baru sahaja semalam, Hakim Rusli telah menamatkan zaman bujangnya dengan seorang gadis berusia 19 tahun dari Kelantan tetapi telah menetap beberapa tahun di ibu kota. Gadis yang dikenali sejak 2 tahun lepas itu merupakan rakan kongsi beliau dalam sebuah perniagaan makanan iaitu restoran milik Hakim Rusli. Hakim Rusli selamat diijab kabulkan bersama gadis yang dikenali dengan nama Ani Sofia itu dengan mas kahwin berjumlah RM300 dengan wang hantaran sebanyak RM100,000. Sejak ianya diwar-warkan pada Sabtu lalu, peminat telah mencari-cari siapakah bakal menjadi isteri penyanyi terkenal itu ternyata membuahkan hasil. Gadis tersebut sebenarnya pernah tular di laman sosial beberapa tahun lepas apabila telah memuat naik sebuah video beliau sedang bermain satu permainan minda dengan kawan-kawannya. Gara-gara video tersebut, isteri kepada Hakim Rusli itu telah menjadi tular dan dikatakan sangat persis dengan Hani Zalika. Walaupun begitu, Ani Sofia mencipta populariti tersendiri sekarang apabila menjadi isteri kepada penyanyi terkenal itu.